Ya, halo semua. Kembali lagi bersama gue, Firman. Kita lanjutkan bermain game Evoland. Nah, sekarang kita tinggal masuk lagi ya dengan sentuh continue. Dan sebelumnya kita sudah melewati dungeon yang sangat berbahaya ya, di mana kita bisa melawan banyak sekali monster dalam satu gelombang serangan ya. Dan kita berhasil lolos ya akhirnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke misi selanjutnya ya, yaitu kalau gak salah ke tower sih. Karena kita sudah mendapatkan amuletnya ya di dungeon yang berbahaya sebelumnya. Oke, nah sekarang kita tinggal ke sana saja dan sekarang kita sudah bisa melihat peta untuk daerah ini ya. Nah, bentuknya yang di atas ini ya untuk peta yang ada di sini, dan di sini ada beberapa titik di mana itu adalah tempat yang bisa kita singgahi ya. Dan yang paling atas itu adalah ini ya. Dungeon yang berbahaya yang sebelumnya. Terus yang paling besar tadi di tengah itu adalah kota Auga ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke tower ya. Untuk kita melaksanakan misi selanjutnya. Entah misi selanjutnya apa ya? Apakah masih sama seperti sebelumnya di mana kita mengalahkan monster dan mendapatkan sebuah item? Kita lihat saja nanti ya. Oke, dan kita juga masih belum dapat bom yang dimaksud dari misi di ini ya. Di apa? Yang dibilang sama pamannya Kairis ya. Katanya kita harus mencari sebuah bom. Tapi kita masih belum dapat bomnya ya. Dan kita juga masih belum bisa memakai Kairis nih. Untuk tipe ini ya. Turn base ini. Jadi kita masih hanya bisa untuk memakai Sikling ya. Padahal ini kan berbahaya gitu loh. Sangat berbahaya gitu. Kalau kita gak pakai si. Kalau kita gak ada si ini ya. Si Kairis. Sangat berbahaya. Mudah sekali untuk dikalahkan si Kling ini ya, karena tidak ada supportnya gitu. Jadi pertarungannya ya sama kayak di dungeon tadi ya, dungeon sebelumnya jadinya ya, satu lawan banyak gitu. Oke, you can enter Black Citadel with two parts of the amulet. Oke, berarti dua ya. Oh, ternyata dua. Oke, di mana lagi? Masalahnya di mana lagi nih? Oke, kita sudah dapat di tadi ya. Oke, di dungeon yang berbahaya, berarti kita butuh dua ya. Ternyata kita butuh dua amulet. Dua part ya untuk amuletnya. Baiklah, di mana ya? Kita bisa mendapatkan satu lagi bagiannya. Kita kalahkan dulu, ternyata kita masih belum bisa masuk ke tower ya. Kayaknya sih di bawah, tapi bisa aja di samping ya. Bisa saja sih, tapi gak tahu juga. Baiklah, kita langsung ke sini lagi. Kayaknya kita harus komunikasi lagi ya, komunikasi gitu mungkin. Kita coba untuk komunikasi dulu ya. Oke, kita komunikasi lagi dengan pamannya si Kairis coba ya. Takutnya kita harus cari informasi lagi nih. Soalnya yang di bawah sebelumnya gue udah kesana tapi gak bisa. Kayak gitu ya. Kayaknya kita harus apa dulu gitu. Oke. Market, baiklah. Oke, kita nanya lagi ke yang sebelah sini. Baiklah. Halo. Aku harus mencari satu bagian part lagi ya untuk aku bisa masuk ke tower. Cuman satu part lagi di mana nih? Itu masalahnya. Oke, kita sini dulu. Satu part sudah aku dapatkan di dungeon berbahaya, satu lagi masih belum tahu letaknya di mana. Oke, kita ke sini sekarang. Kita tanya-tanya dulu pada mereka, pada warga kota dan desa. Halo. Halo, oke. No. Oke, kita langsung ke sini lagi. Baiklah, kita nanya ke ini nih. Oke, sudah. Ke ini. Oh, ternyata benar. Ternyata benar. Untung kita nanya-nanya dulu ya. Baiklah. Yes, kita dapat bomnya. Baiklah. Oh, ternyata si Kairisnya masih di kota. Ternyata dia masih di kota toh. Tapi pas di dungeon kok dia ada? Kok pas di dungeon tapi dia ada ya? Kok aneh ya? Padahal kan dia ada di kota. Oke, itu adalah hal yang sangat membingungkan ya di game ini ya. Oke, kita lanjut sajalah. Baiklah, sekarang kita ke bawah sekarang ya. Soalnya kita sudah dapat bomnya. Jadi kita bisa untuk melewati. Nah, sekarang kan udah ada nih si Kairis.
Nah, kalau gini jadi lebih mudah nih. Oke, kita serang saja. Oke, serang. 9 doang. Sangat lemah. Karena dia emang tipe supporting ya. Bukan tipe penyerang si Kairis ini. Lebih pada supporting ya. Untuk penyerang ya Kling lah kalau dibilang ya. Si Kling lah kalau tipe penyerang ya. Kalau dalam bola striker ya. Striker. Kalau si Kairis mungkin pemain tengah mungkin ya. Mungkin ya. Atau pemain belakang atau gawang. Atau penjaga gawang. Oke, baiklah ini bagaimana caranya. Harusnya kita bisa hancurkan. Oh, ganti dulu. Baiklah. Oke, seperti ini. Yeay, jadi Bomberman dong. Ini mah jadi Bomberman. Aduh, ini referensinya banyak sekali nih game ya. Dari Mario, Bomberman, apalagi nanti. Cakabum. Gak kena dong. Nih, rasakan. Caka. Oke, ganti aja dah. Oh, ini kita gak bisa ini ya. Ini gak bisa ya. Kita gak bisa pakai si Kairis ya. Kayaknya Kairis hanya bisa digunakan di itu doang ya. Yang tipe-tipe monster satu lawan banyak ya. Ngebug dong. Kasian banget dia terjebak di ini. Di pohon ya. Ngebug dia. Oke, ini gak ada petanya nih. Kok yang tadi ada ini gak ada ya. Oh, ada kristal. Hey, kenapa berubah jadi begini lagi? Oh, oke. Oke, ini. Ya, kita berubah lagi jadi 2D dong. Baiklah. Ini aja ya. Kayaknya lebih mudah sih. Kayaknya. Oh, kan kita bisa lewat sekarang. Kalau sebelumnya gak bisa lewat. Oke, oh, kita bisa ubah lagi. Ya, nice though. Oke, cuma untuk melewati sebuah pohon kecil doang. Ternyata cuma untuk itu doang ya. Melewati sebuah pohon kecil doang ya. Tipe yang tadi. Kita dorong gak bisa. Oh gak bisa. Itu adalah pencahayaannya ya. Ya, itu pencahayaannya. Nah ini doang nih. Nah cuma buat ini doang. Melewati ini doang. Kita harus ubah jadi 2D dong. Sangat menarik nih game. Oke, kita ganti dulu. Bom. Nice tuh. Oke, aduh. Nih rasakan tuh. Ya, gak kena dong. Oke, bom. Ini kurang efektif nih. Melawan monster. Oke, ganti lagi. Waduh, ribet juga ya. Nah, ganti lagi pakai bombs. Kita masih belum dapat panah. Entah panah fungsinya untuk apa ya. Oh, enggak. Ternyata gak ada apa-apa ya. Aku pikir sebuah tombol ya yang harus kita tekan gitu. Ternyata bukan. Oh, ini apa? Oh, turun. Tadi dulu. Cota mate. Kita jelajahi dulu ya, takutnya ada harta karun gitu. Yang sangat penting. Oke, ke sini dulu. Ah, kita harus ganti dulu. Kita harus ganti lagi. Baiklah, nanti saja. Kita ke sini dulu ya. Waduh. Oke, sini. Oke, ini. Ah, jatuh. Oke, sini. Jalannya sini. Ah, jatuh lagi. Aduh. Mati dah. Oke, ini. Waduh, kita gak bisa pakai ini lagi. Sini. Oke, pelan-pelan. Oke, sini. Waduh, pelan-pelan banget ini mah. Oke, dapat. Kayak ini sini. Waduh, ini jalannya kemana lagi? Kayak ini. Ke sini, sini. Waduh, jalannya mana ini? Ya, kita kedapat. Dapat. Ini jalannya sini. Kayak ini sini, oh enggak bisa. Ini sini, oke. Waduh, dudau. Kayak ini sini. Sini. Ke ini. Oke, aw. Pelan-pelan. Waduh, gak ada jalannya. Ke ini sini. Aduh, ini jalannya mana ini? Oke, pelan-pelan. Fokus.
ini dia. Kita dapat bow. Nice tuh. Dapat bow. Oke. Okay. Yes, serang jarak jauh. Okay, ini jalannya ke sini, ke sini. Oke, okay, ini ke sini, oke okay, ke atas lagi. Oke, okay, ini sini. Ke sini. Ya, yeah, bagus. Nice tuh. Oke, okay, ke sini. Nah. Jatuh. Kayaknya ke sana gak ada lagi. Walaupun ada yang harus kita cari, mungkin nanti aja ya. Oke, nih rasakan. Nih rasakan nih. Nih. Waduh, kita butuh darah dong. Tolonglah. Oh, kita punya setengah ya. Baiklah. Oh, semacam itu. Baiklah. Oke, baik. Seperti itu ya. Ini kita gak bisa lewati. Waduh, ini bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita lewat? Oke. Oke, kita ke sini dulu. Kita coba-coba aja dulu ya. Rasakan nih, rasakan. Rasakan. Rasakan aku kena lagi. Nih, rasakan. Dapat. Rasakan ini. Bagus. Oke, ini bagaimana caranya ya? Gak bisa dong. Waduh, bagaimana caranya ini? Oke, kita lewati lagi ya. Kita coba lagi. Ini gak bisa lewat, berarti kita panah. Oke, kita bisa lewati ini. Hanya saja kita gak bisa lewati ini. Harus kita panah yang ini. Gak bisa dong. Waduh, ini bagaimana caranya nih? Waduh, ini bagaimana caranya ini? Kita panah lagi. Aku sangat bingung. Please do not burn the small trees. Oh, seperti itu. Seperti itu toh. Baru tahu aku. Ternyata kita harus menggunakan panah api untuk kita membakar yang ini. Baiklah, seperti itu ya. Berarti kita pilih jalan yang tepat ya tadi. Kita mendapatkan panahnya dulu. Oke, baiklah. Kita sekarang harus kemana ya? Oke. Oke, rasakan ini. Gue kena dong. Waduh, lincah sekali dia. Oke, berarti ini dulu. Waduh, ini bagaimana caranya? Oke, gak bisa ya. Gak bisa ya. Berarti kita harus kesini dulu. Oke. You got time traveler. Oke, baiklah. Itu harta karun harus kita dapatkan. Waduh, itu bagaimana caranya? Waduh, ini bagaimana caranya ya? Oke, ini bagaimana caranya kita? Oke, ini seperti ini. Oke, lalu kita panah gak bisa. Terus kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Aku bingung soalnya. Oh, ada jalan ternyata. Oh, gak bisa. Kita harus... Oh, ternyata bisa gini. Aduh. Ah, bisa seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Oke. Lalu, kita harus... kesininya bagaimana? No. Aku tidak tahu caranya. Oke, ubah lagi. Wah, ribet juga ya. Nah, ini bagaimana caranya? Oh, ini harus dibakar. Cuman masalahnya bagaimana? Bagaimana aku harus bisa membakar ini? Kayak bombs? Ini nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Tidak bisa. Kita nggak bisa membakar bombs. Pakai bombs, nggak bisa. Terus bagaimana caranya? Oh, kita harus ini nih. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Oke, bombs. Gak bisa. Waduh.
Aku butuh harta karun itu. Cuman aku tidak tahu caranya. Waduh. Gimana caranya ini? Kita tinggalkan aja ya. Kita fokus dulu dengan yang lain dulu dah. Lama-lama palaku pening soalnya ini. Tunggu sebentar. Itu kita bisa itu masuk. Oke, kita bombs dulu ya. Kita bombs. Yang ini kita bisa masuk dengan kita ngebombs. Ke sana gak ada lagi. Kita bisa masuk dengan dengan kita ngebombs. Ngebombs batunya ya. Oke, sekarang kita bisa masuk dan ini bagaimana awal bisa. Bisa. Bisa kita dengan tembak ini. Nah. Harus berubah dulu dong. Baiklah, nih. Gak kena. Kita ubah dulu. Oke, booms. Oke, sudah. Baiklah, kita ubah lagi. Ribet sekali. Sangat ribet sekali. Oke, ini kita bisa... Gak bisa ya. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kita bisa masuk ke sana ya? Sangat bingung aku. Oke, kita lanjutkan saja dah. Itu nanti saja kita dapatkannya ya. Kita fokus saja dengan ceritanya. Dan kayaknya gak terlalu penting juga sih. Oke, kita dapat stars. Ini star masih kita belum tahu ya. Fungsinya apa. Atau digunakan untuk apa. Oke, ini kita bisa bombs. Tapi gak terlalu penting juga ngebombs itu. Karena gak ada gunanya sepertinya. Oke, kita ada ini ya. Ada peti harta di sana. Baiklah, lalu kita ke sini. Ke sini, ke bawah dulu. Oke nih, panah. Gak kena dong. Nih, gak kena dong. Nah, kena. Ini panahnya unlimited ya. Oke, gak kena dong. Waduh, kita harus menyeberang. Caranya bagaimana? Gak bisa. Yaudah. Kita lewat sini aja. Ini gak ada peta jadi bingung nih. Baiklah. Kita harus hancurkan dulu dong. Baiklah, kita bisa lewat sini. Baik. Lalu sebelum itu kita kesini dulu. Oke, gak ada apa-apa ternyata. Baiklah, kita lewat sini. Tunggu, ini bisa dibom ya. Kita bom dulu. Yes, bisa. Ini benar-benar kayak Bomberman ini jadinya. Itu si Octo yang kita dapatkan. Dapat star lagi. Sejauh ini kita belum mendapatkan parts untuk gameplay ya. Belum. Di tempat ini ya. Belum sama sekali. Oke, ini dia. Ini dia. Kena. Ada patung. Oke, lalu kita harus bagaimana? Di bombs dulu. Oke, bombs dulu, bombs. Cakabum. Oke, bagus. Harusnya bom bisa digunakan untuk itu dong. Nyalakan api dong ya. Karena ada ledakannya soalnya. Harusnya mah. Tapi di game ini gak bisa. Gak bisa melakukan itu. Kena. Gak kena. Oke, kena. Oke, ini motong jalan. Oke, ke bawah saja dulu. Kita harus panah ini ya. Crystals. Kena. Baiklah, sini. Oke, ini. Ini. Tenduru ini dulu. Nah. Bagus. Nice tuh. Ini dulu. Oke, kita panah lagi ya. Semoga berhasil. Oke, kita ubah lagi. Oke, sudah. Naik ke atas. Tapi kayaknya kita gak bisa melewati ini. Tuh kan benar. Gak bisa melewati. Tuh kan benar. Oke, kita ini dulu. Lupa aku.
Oke, ini kita panah dulu. Oke, sudah. Harusnya udah. Nah, ada bunyinya berarti sudah. Oke, kita langsung saja. OTW kita, aduh salah. Salah jalan ya. Padahal ada celah di situ. Kenapa gak bisa masuk? Aduh. Oke, kita ke mana ya? Ke atas sini. Untung kita itu ya. Tadi kita babat dulu ya inputnya. Untuk apanya? Oke, you can yang pengulik. Oke. Kita babat untuk rumputnya ya. Aduh, ini bagaimana cara? Oh, bisa-bisa. Kita hancurkan dulu yang ini. Kita hancurkan. Oke, sudah. Oke, ini bagaimana caranya? Gak bisa. Bisa kita ini. Nah. Ah, gak ada energi. Gak ada energi katanya. Baiklah. Berarti... Waduh, kita harus ke bawah lagi berarti. Puyeng juga ya. Sangat bikin puyeng. Oke, itu udah satu. Kita butuh satu lagi ya. Huduh, kepala aku rasanya pening dibuatnya. Oke, dan panah. Kita harus ubah lagi. Oke, baiklah, sudah menjadi 2D ya. Bolak-balik dari 2D ke 3G. 3D ke 3G. Lama-lama 4G kayak gitu. Atau 5G kayak. Itu mah itu ya. Sinyal itu mah. Oke, kita bagaimana caranya nih? Aduh, bagaimana caranya nih? Ini kita bisa gini. Oke, ini kita bisa. Gak bisa. Berarti kita butuh panah di sebelah sana. Oke, baiklah. Oke, ini caranya bagaimana ini yang ini? Oke, ini. Oke, sudah. Ternyata ada kristal di sini ya. Oke, ini kita ini. Oke, sudah. Nah, ini dong nih kita gak tahu caranya untuk menyalakannya ya. Aduh. Aduh. Nanti lagi ganti. Gak bisa lewat ternyata. Aku lupa kalau di situ ada pohon kecil. Oke, kita harus lewati. Baiklah, kita gak harus itu lagi dah. Kita harus ubah lagi ya. Aduh. Ribet banget. Kita harus ubah lagi menjadi 3D. Nah, oke, kita ke bawah lagi berarti. Ini muter-muter dong di sini nih. Oke, kita panah. Oke, sudah. Oke, baiklah, kita lanjutkan saja. Itu apel-apelnya atau buah-buahnya gak bisa kita dapatkan ya. Kita jual mahal tuh. Kita dapat banyak soalnya ya. Tapi gak bisa dong. Oke, ganti dulu dengan ini. Kita pakai Buster Sword. Pedangnya Cloud. Dan juga Angel. Oke, ini. Oke, terbuka. Ini juga gak ada peta ya. Waduh, ini bahaya. Gak ada tempat safe lagi. Aduh, kena. Ini terlalu berbahaya ya, gak ada tempat siap lagi. Untung aja. Aduh, ini dong. Mati kan. Ya, ulangi lagi dari awal dong. Aduh, ini bikin repot nih. Ya, ulangi dari awal dong. Enggak. Oh, syukurlah. Nah, harusnya pakai panah aja mungkin ya. Kita dapatkan, nice. Untung kita nggak ngulang dari awal. Kalau ngulang dari awal, mati aku. Nah, ini doang nih, susah nih. Satu lawan banyak lagi. Oh ya, kita nggak bisa melakukan kombinasi ya. Combination. Aduh, langsung kena dong.
Ih. Kesel dah. Ih, langsung hilang dong. Aduh, kena lagi. Oke, aduh. Ya, kena. Kurang nih, eh, kurang. Tuh kan, aduh, pengen puyeng. Nah, ini dapatin aja dulu lah. Dapatin ini aja dulu. Oke, first half of the amulet. Yeah. Oh, yeah. Oke. Oke, semoga beruntung. Kita bisa mengalahkan ini. Nah, kena sekali lagi. Ah, tidak beruntung ternyata. Oke, kita sudah dapat sih. Tapi kayaknya kita harus lewat itu lagi sih. Ya, kayaknya kita harus lewati lagi. Oke, continue. Gak ada itu ya, gak ada portal gitu. Kita butuh portal soalnya. Aduh, kena. Ini kena. Aduh, kena. Aduh. Ini kena, bagus. Kayaknya kita harus ngalahkan monster-monsternya dulu untuk kita dapat portal. Ya. Kalau enggak, kita harus balik lagi ke awal. Bukan balik lagi ke awal ya, kita harus ya kembali ke awal sih. Kita melakukan perjalanan kembali ke awal ya. Dan itu sangat merepotkan, soalnya jauh banget gitu. Baiklah. Waduh, waduh. Mati dong, nanti. Eh, kalau kita menggunakan bom, mati gak ya? Ya, mati dong. Kita yang mati. Waduh, ini susah banget. Oke, ulangi lagi. Duh. Uyeng ya, kalau susah teh. Oke, baiklah. Buster Sword, serang dia. Bagus. Aduh, gak dapat darah lagi. Gak dapat darah lagi. Oke. Oke, ini kita dorong. Dorong, bagus. Baiklah. Aduh, kena. Oh, bener. Ternyata kita harus ngalahin dulu ya. Waduh, banyak lagi. Eh, kenapa di satu lawan banyak? Oh, udah banyak. Ah, ya, mati. Waduh. Waduh, pala puyeng esnya. Oke, ulangi lagi. Sudah mati beberapa kali. Banyak. Oke, serang. Dorong, kita ganti bombs. Lu gak dapet darah lagi. Pelit banget darah teh. Oke, kita langsung lagi. Semoga berhasil sekarang. Aduh, gak kena lagi. Langsung mati dong. Oke, bom. Oke, ini mantap nih bom. Sayangnya susah banget. Hanya saja susah ya. Untuk kita memperangkap mereka ini. Ada rasanya bikin kepala pusing. Nah, box darah. Bila kita pakai bom saja. Walaupun sangat tidak efektif. Tapi sekali serang, sekali kena mati langsung.